Beruang putih, hidupmu enak sekali. Di tempatmu banyak salju dan juga sejuk. Kalau di rumahku, banyaknya hanya rumput hijau dan kadang-kadang terasa panas. Iya, beruang coklat. Kamu sering-sering saja main ke rumahku, jadi kamu bisa bermain salju di sini. Iya, beruang putih, tapi kamu tidak bosan kan kalau aku sering main ke sini? Karena aku senang sekali bermain dengan salju, beruang putih. Tentu saja tidak. Ibu, apakah mungkin rumah kita ini akan turun salju? Apa? Turun salju? Tidak mungkin, Beran. Tapi aku ingin ada salju di rumah kita, Ibu. Aduh, Beran, kamu tuh ada-ada aja sih. Kenapa tiba-tiba ingin salju? Ya udah deh, Ibu pergi aja deh. Ah, kamu Beran macam-macam aja. Ibu, Ibu. Andai saja ada keajaiban. Hai anak manis, kenapa kamu terlihat bersedih? Wah, ada ibu peri. Aku ingin sekali rumahku dipenuhi dengan salju, ibu peri. Karena kamu anak yang baik, ibu peri akan memberimu hadiah. Ibu peri akan mengubah duniamu menjadi dunia salju. Oke, sekarang tutup matamu. Bim salabim, berubah menjadi dunia salju. Wah, duniaku sekarang penuh dengan salju. Wah, aku senang sekali. Coba aku lihat ke sana. Wah, benar. Aku akan mengecek ke sana dulu. Loh, iya, aku senang sekali. Hei, teman-teman, apakah kalian juga senang? Wah, loh, tapi ibu perinya mana? Kok tidak ada sih? Coba aku cek di seberang. Kok tidak ada juga? Ibu peri? Ibu peri? Wah, ibu peri kemana? Wah, dia sudah menghilang, tapi terima kasih. Aku senang sekali. Duniaku sekarang penuh dengan salju. Aku dan teman-teman bisa bermain salju di sini. Nah, itu dia temanku ada di sana. Eh, kita main salju yuk. Wah, iya ada salju. Kita main yuk, Beran. Iya, kita main. Yuk.